hadir di tempat ini dan langsung berjumpa dengan hamba Allah calon di syurga. Amin. Alhamdulillah. Yang very special ini angkatan darat kita. Mainkan kerbana, wow. Jarang-jarang gue tengok tentara plus pukul kerbana. Ini kereta habis latihan di mana cuy? Luar biasa. Emang di TNI ada ya? Kumpulan Rohis. Untuk kerbana juga ada? Masya Allah, keren. Tentara syurga ya. Kenapa saya katakan ini saat-saat istimewa? Orang yang tidak memanfaatkan waktu asyar dengan berdoa, maka dia rugi. Orang yang membuang waktu asyar dengan percuma, maka dia rugi. Sebab ada banyak fadilah-fadilah keutamaan waktu asyar. Yang pertama, hadis riwayat Tirmidzi nomor 429, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, Rasulullah bersabda, yusalli arba'an qabla al-ashr, salatlah 4 rakaat sebelum ashar, yafsilu bainahunna bitaslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minina. Pisah antara 4 rakaat dengan 2 rakaat salam. Ini perintah. Maka ada satu fadilah untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum asyar, setelah adzan asyar. Apa manfaatnya? Hadis riwayat Tirmidzi nomor 430. Ada Ibnu Umar an-Nawawi, dari Ibnu Umar dia berkata, rahimallah imro'an shalla qabla asyar arba'an. Aku mendoakan, ini kata Nabi rahimahullah, aku mendoakan imro'an, seseorang sunnah qabla asyar arba'an, yang mengerjakan sunnah qabla asyar 4 rakaat. Berarti orang yang tadi mengerjakan qabla asyar 4 rakaat sebelum sholat asyar dapat 2 keuntungan. Yang pertama, doa Rasulullah. Maka siapa yang tadi asyar sebelum melaksanakan sholat fardu asyar, mengerjakan 4 rakaat qabla asyar, pertama mendapatkan doa dari Rasulullah. Yang kedua, rahimahullah, kasih sayang Allah. Maka siapa yang rajin mengerjakan 4 rakaat sebelum asyar, dia mendapatkan doa plus kasih sayang dari Allah. Otomatis hidupnya penuh dengan berkah. Maka mulai besok, setiap bertemu dalam sholat asyar, setelah adzan asyar, tunaikan 4 rakaat. Ini adalah ghairu mu'akkad. Sunnah tapi ghairu mu'akkad. Apa artinya? Tidak terlalu ditekankan, bahkan terkadang tidak terlalu sering Rasulullah mengerjakan, tapi kalau ada waktu, jangan ditinggalkan. Hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Nabi, asyara rakaatin, jumlah rawatib, sunnah yang mengikuti sholat wajib, yang mu'akkad, yang tidak pernah Rasul tinggalkan, ada 10. Rakaatain di qoblat duhri, wa rakaatain di ba'daha, rakaatain di qoblat maghrib, rakaatain di ba'dal maghrib, rakaatain di ba'dal isya, wa rakaatain di qoblat subuh. Itu mu'akkad. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi asyar yang 4 rakaat masuk ghairu mu'akkad. Siapa yang mampu mengerjakannya, rahimahullah imro'an, dia dapat 2 keuntungan. Yang pertama doa dari Rasulullah, yang kedua kasih sayang dari Allah. Maka demi Allah, orang itu akan dijaga dengan kebaikan dan keberkahannya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hadis riwayat Ahmad, ma tola'at syamsun qad
كنت إلا مبثا بجبتيها ملكاني يناديان يسمعان أهل الأرض إلا ثقلين. Saat matahari bersinar di waktu pagi, dua malaikat diturunkan ke muka bumi, berteriak memanggil umat illa thaqalain. Tetapi dua yang tidak mendengar teriakan malaikat, siapa? Jin dan manusia. Tumbuhan mendengar, binatang mendengar. Makanya binatang lebih peka kalau ada gempa, binatang lebih peka kalau ada tsunami, binatang lebih peka kalau ada bencana, karena dia mendengar aba-aba. Malaikat turun setiap pagi memanggil umat, tetapi saya hanya binatang dan tumbuhan yang lebih peka. Sedangkan kita banyak yang tidak peka. Apa kalimat malaikat? Ayuhan nas, halumu ila rabbikum. Wahai manusia, hiasi hidupmu dengan ketaatan kepada Allah. Hiasi langkahmu dengan ketaatan kepada Allah. Maka rugi orang yang hidupnya tidak taat. Maka rugi orang yang hidupnya tidak dekat kepada Allah. Diingatkan terus oleh malaikat. Fa'inna maqala khairun mimma kathura wa'alaha. Merasa cukup sedikit lebih baik daripada banyak tapi selalu merasa kurang. Artinya, perbanyak syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada anda. Ini teriakan malaikat di pagi hari. Dan ada teriakan malaikat di sore hari waktu asar. Setiap waktu asar, wala abad syamsun kuntu illa buitha bijabataiha malakani yunadiani yusmi'ani ahlal ard illa thaqalain. Setelah salam asar, dua malaikat diturunkan di waktu sore berteriak-teriak lagi-lagi. Manusia dan jin tidak mendengarkannya. Apa yang diteriakkan? Doa keselamatan rezeki dan doa kehancuran rezeki. Ada doa dua. Yang pertama malaikat berdoa untuk keselamatan rezeki. Yang kedua berdoa untuk kehancuran rezeki. Apa doanya? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, yang bersedekah di sore hari, yang bersedekah setelah sholat asar, muliakan rezekinya, berkahi rezekinya, banyakkan barokahnya. Wa'ati munsikan malam kalafan. Dan doa yang buruk, hancurkan orang yang kuwaja, hancurkan orang yang kuwaja. Pelit, bahil, bin ifrit, dipikir. Orang yang tidak bersedekah satu hari selamat, anda menutup rezeki anda sendiri. Orang yang melewatkan sedekah satu hari selamat, anda menghancurkan rezeki anda sendiri. Sedekah harus dikeluarkan tiap hari, lebih-lebih minimal sehari dua kali. Dari Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil lail wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Sedekah yang paling bagus malam dan pagi. Pagi dan malam, tetapi lebih afdal sore waktunya sampai malam. Mulai dari ba'da asyar ada doa dari malaikat, Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah, berkahi orang-orang yang bersedekah setelah sholat asyar. Yuk, mumpung pas dengan doa malaikat, doa sudah, zikir sudah, jangan tidak komplit dengan sedekah. Saya akan mengajak jamaah untuk bersedekah sore ini. Keluarkan sedekah anda, masukkan ke kotak ajaib, dan berdoalah semoga sedekah ini membawa hidup semakin berkah. Jangan kuwaja, ya. Jangan apa? Kuwaja. Bawa uang yang warna abu-abu. Masukin kotak amal warna coklat. Paling parah masukin kotak amal berbunyi blue.
Belum di. Koin. Itu namanya kuaca. Ayo, sedekah siapa?